Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti yang kemudian disarahi oleh Imam Munawi dengan nama Faidul Qadir. Kali ini kita sampai pada hadis nomor 53. Abghadul halali ilallahi abtala. Sesuatu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dahakaf di sini Abu Dawud, Malik, Ibnu Majah kayak itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim dari Ibnu Umar. Status hadis ini dhaif. Saya ulangi, abghadul halali ilallahi at-talaq. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim. Halal yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Hadis ini juga ada yang mengatakan sahih. Jadi kalau Anda mau mengatakan hadis ini sahih, silakan. Siapa yang mengatakan sahih? Di sini ada termasuk dalam kitab Faidul Qadir Jami'us Shaghir, yaitu Imam Suyuti sendiri mengatakan sahih, Imam Munawi juga mengatakan sahih, lalu ada pentahkik lain yang mengatakan dhaif. Abghadul halali illallahi afala. Jadi salah satu perkara halal atau boleh dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah itu adalah talak. Jadi kita itu sama-sama maklum apa itu talak, itu cerai laki-laki menceraikan istrinya, suami menceraikan istrinya. Nah, itu perbuatan seperti itu merupakan salah satu perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibenci? Nah, dalam Faidul Qadir misalnya dijelaskan, karena satu, talak itu memutus hubungan silaturahmi dua insan manusia yang disebut suami dan istri, kemudian menjadi terpisah silaturahminya karena apa? Karena talak, karena cerai. Bahkan bukan hanya suami istri, dua keluarga besar jadi terganggu hubungan baiknya gara-gara peristiwa talak atau peristiwa cerai. Yang pertama. Yang kedua, perceraian itu juga mengakibatkan potensi bertambahnya umat Islam menjadi berkurang. Coba Anda bayangkan, dari sebuah perkawinan itu mungkin akan lahir 1, 2, 10, 20, 100, 200, bahkan ribuan dan jutaan umat Islam dari satu perkawinan. Maksudnya ya suami istri nikah punya anak 10 misalnya. Kemudian yang anak 10 punya anak 10 lagi terus. Sehingga apa? Sehingga umat Islam menjadi banyak, sehingga apa? Sehingga syariat Islam menjadi tersebar di seluruh dunia karena apa? Karena bermula dari peristiwa perkawinan. Kok potensi banyaknya umat Nabi Muhammad tersebut kemudian diputus oleh satu peristiwa yang namanya talak atau yang namanya cerai. Sehingga wajar jika perceraian merupakan salah satu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memutus silaturahmi. Kenapa? Karena dia menghilangkan potensi makin banyaknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ingat hadisnya, abghadul halali ilallahi at-tala. Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
cerai perceraian adalah talak. Status hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Dawud, Ibnu Majah dan juga Hakim dari Ibnu Umar. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rahmatukum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.